Seperti biasa, sekarang nggak ada lagi yang bisa diajak ke pesta Halloween. Tapi kali ini aku nggak akan sendiri. Vampir? Nggak. Zombie? Enggak. Oh, ini sangat menarik. Ku bawa dia denganku. Tempatnya sangat dekat. Nah, bagaimana cara menemukannya? Ini, ambillah. Untuk apa buku ini? Apa yang ditulis? Ada apa ini? Hanya perlu kuucapkan, oke, Beetlejuice. Suasananya seram. Beetlejuice. Aku sangat suka ini, Beetlejuice. Lalu, kupikir akan ada kemunculan megah, terserah. Ups, itu dia. Ada yang membunuhnya. Halo. Apa? Mereka menggantungku, begitulah aku mati. Kenapa aku di sini? Apa aku dibunuh? Semua yang ada di sini dibunuh. Apa ini? Itu tiket. Kamu memegangnya terbalik. Enggak, aku enggak akan menunggu di sini. Surga. Selanjutnya. Juga surga. Pasti ada kesalahan. Kamu harus selesaikan ini. Tenanglah. Ayo periksa identitasmu. Ini sudah benar. Kamu juga masuk ke... Ups, jam kerjaku selesai. Wow, aku yang gantikan. Oke, cepat kirimkan aku. Bagaimana kalau neraka? Bagaimana sekarang? Tenanglah, kita akan temukan jawaban di buku. Aha, solusinya ketemu. Pesta Halloween sebentar lagi. Kita harus bergegas, ayo. Pertama, cari petunjuk yang lain. Ayo lihat. Aha, itu bukan aku. Perbuatan baik dan jahatmu seimbang. Anak-anak tulis di komentar, Beetlejuice masuk surga atau neraka? Aku mau ke surga. Makanya kamu harus lakukan perbuatan baik. Oh, lihat. Aku nggak bisa melihat apapun. Jadilah terang. Bulannya sudah cukup? Oh, enggak. Ups, simpan itu kembali. Sudah diputuskan ke neraka. Yang terakhir. Apa rencananya kali ini? Kamu nggak mendengarkan? Hehe, ini dia. Kenapa aku? Oh, terima kasih. Ini untukmu, sayang. Maafkan aku. Perbuatan baik selesai. Jadi, kamu lihat itu? Sudah diperiksa. Bunga kesukaanku dengan pita pemakaman. Aduh, aku mengacaukannya lagi. Haha, ke neraka. Tunggu, apa dia kabur? Ah, kamu di situ. Tolong kirim aku ke surga. Enggak, neraka. Apa? Kesalahan? Apa yang harus kulakukan? Aku ada ide. Anak magang akan menjaga api penyucian. Ayo kita menikah. Hentikan. Kembali ke bumi. Mana portalnya? Lihat ke atas. Hei, apa yang harus kulakukan di sini? Kita sudah sampai. Lihat. Here I come. Oh, here I come. Kamu pembunuhnya. Kita lihat. Ini rating perbuatanmu. 50-50. Itu nggak benar. Akan kujelaskan semua. Ada berita apa? Menikah denganku, aku yang terbaik, sayangku. Ah, enggak. Apa? Kenapa ada cincin di sini? Menikah. Ups. Kamu mau menikah denganku? Iya, pergilah. Akhirnya. Kesukaanku. Apa? Kamu lagi? Oke. Dia nggak akan menggangguku lagi. Kemana dia pergi? Aku ada di sini. Nah, ini baru benar. Hei, tunggu dulu. Kita butuh pendeta. Beres. Oh, astaga. Bertahanlah. Bagaimana kalau satu ciuman, sayang? Sepertinya aku nggak dibutuhkan di sini. Oh, enggak. Nah, sekarang ini rumahmu juga. Baiklah. Ayo bersulang untuk kita. Tapi bagaimana dengan... Ayo buka hadiah pernikahannya. Ini dari nenek. Wow, apa isinya? Kita akan segera tahu. Aku nggak sabar. Wow. Pai khas buatan nenek. Dan sebotol selai buatan sendiri. Akan kubuka. Ini nggak bisa. Lakukan bersama. Lebih kuat. Badan kita dilumuri dengan selai. Sudahlah. Akan kupotong painya dan segera kembali.
Ada video Trum Food yang baru. Apa tamunya sudah datang? Halo. Begitulah kejadiannya. Oke, aku perlu berpikir lagi. Sial, dia nggak bisa dipercaya. Pasti dia yang membunuhku. Mungkin saja akan kutunjukkan. Kamu pembunuhnya, mengakulah. Apa yang kamu lakukan? Sepertinya bukan dia. Dia punya 99 perbuatan baik. Apa yang terjadi? Lalu siapa pembunuhku? Pembunuhnya mungkin meninggalkan petunjuk. Ayo periksa. Aha, petunjuk baru. Ayo kita lihat. Dia sangat jago. Hei, bau apa itu? Bisa-bisanya kamu. Di sana ada mayat. Jadi, kamu mau? Kupikir kamu nggak bertanya. Uangnya dilumuri darah. Ini uangmu. Ya, kamu sudah selamat. Sampai jumpa. Fiu. Pelakunya si gadis vampir. Ikuti aku. Ini enak. Siapa pembunuhmu? Hei, bangun. Kamu membunuh Beetlejuice hanya karena uang? Aku nggak membunuhnya. Tolong aku. Tamatlah kamu. Hei, diamlah. Selamatkan aku. Hei, apa itu? Mungkin ini kesempatanku. Ayolah. Apa aku harus mengucapkannya? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Apa? Apa yang kamu mau? Tolong aku, kumohon. Jasaku tidak gratis. Ini uang untukmu. Haha, kamu sudah selamat. Dah. Phew. Hei, jangan lupa lepaskan talinya. Itu kebenarannya, percayalah. Kamu nggak bersalah, maaf ya. Hei, lepaskan talinya. Di sini agak membosankan. Laki sudah membunuhku. Tragis sekali. Pikirkan kamu harus dikirim kemana. Hey. Jangan teriak-teriak. Ini hari pertama aku bekerja. Aku nggak mengerti. Oke, aku akan percaya intuisiku. Intuisi? Ups, maaf. Mungkin yang ini? Aduh. Apa kamu bercanda? Nggak bercanda. Tombol ke neraka. Kenapa aku melewatkannya? Huh? Selamat datang ke neraka. Terima kasih. Sekarang aku bisa bersantai. Huh? Kamu tersangkanya. Lihat, kalian bersaudara. Aku harap enggak. Kena kamu. Ayo katakan semuanya. Apa? Apa Bob melakukan itu? Ya, berdasarkan presentase perbuatan baik dan burukmu kalian setara. Dasar kurang ajar. Wow, lagu ini keren sekali. Kenapa belum pernah aku dengar ya? Hei, siapa yang akan menyelesaikan pekerjaannya? Musik yang bagus. Cukup. Hei, ini jam istirahatku. Semua orang mengeluh tentang dirimu. Kamu pikir kamu ini siapa? Jangan memerintahku. Siapa aku? Aku Tuhan. Mengerti? Oh, kalau begitu kamu ke surga. Iya, aku dari surga. Sudah cukup. Ups, salah tombol. Kenapa kamu membunuhnya? Mulailah bicara. Gak bisa bicara. Menurutku kejadiannya seperti ini. Gajian. Di mana? Lihat lebih teliti lagi, Bob. Di tanggal 31, gajiannya besok. Ini sudah waktunya. Sudah waktunya gajian. Iya, biar aku cap. Gajiannya bulan depan. Selalu seperti ini. Jadi kamu membuat rencana. Kamu hanya perlu mengecap wasiatnya. Ucapkan mantra mematikan. Lalu dia akan tamat. Apa yang terjadi? Beetlejuice mati. Kamu cap wasiatnya lalu uangnya jadi milikmu. Nah, begitu. Kamu bersalah. Kamu nggak membayar gajinya? Ya. 1, 2, 3, bicara. Apa? Aku nggak melakukannya. Akan kuceritakan kejadiannya. Sudah selesai sekarang. Akhirnya selesai. Kukuku tumbuh lagi. Aku benar-benar lelah. Aku keluar. Harus pergi sampai ketemu besok. Iya, baiklah. Tanda tangani surat pengunduran diriku.
Kamu sangat pengertian. Terima kasih. Kamu akan tanda tangani? Oh, aku menunggumu. Tapi kamu terlalu banyak bicara. Ini lebih baik. Kertas apa ini? Mau kubuat pesawat kertas? Ini, aku ahlinya. Jadi begitulah. Kamu bisa tanda tangani sekarang? 1, 2, 3. Berhenti bicara. Oh, enggak. Sudah kuduga, dia nggak bersalah. Dah. Nggak sesederhana itu. Iya. Nah, begitu baru benar. Ada apa denganku? Kamu dalam masalah. Aku akan memberimu pelajaran sekarang. Ups, aku nggak sengaja. Tuan. Apa? Lihat di sana. Sebotol racun. Ada sidik jari di botolnya. Sidik jarinya punya Bob. Apa kamu membunuh suamiku di hari pernikahan kami? Tunggu dulu. Biar aku jelaskan. Begini kejadiannya. Hey, Bob. Kamu harus tuangkan racun ke cangkirnya, Dolores. Gak mau. Kamu orang yang baik. Kalau yang ini hanyalah jus. Itu lebih baik. Ayo lakukan. Cangkir mana yang dipakai? Terserah, akan kupakai yang ini. Benar-benar lupa tentang hadiah nenek. Ini sudah beres. Ayo masuk, bersulang untuk kita. Ayo buka hadiah pernikahannya. Aku sudah nggak sabar. Wow. Pai khas buatan nenek. Ku potong painya dan segera kembali. Aku akan menunggumu. What? Sekarang kalian tahu kebenarannya. Apa? Dia mau meracuniku. Waktunya menghidupkannya kembali. Dan aku percaya padanya. Kenapa bisa begini? Kamu bisa membantuku, pengkhianat. Baiklah. Hati-hati ya. Sekarang pasti ke neraka. Kamu sudah salah paham. Aku maunya ke surga. Hanya neraka. Beres. Semoga berhasil. Nah, berikan ramuan padanya. Terima kasih sudah menghidupkanku kembali. Kamu mau membunuhku. 3, 2, 1. Lama nggak bertemu. Nah, ayo ke neraka. Beraninya kamu. Hentikan, dia sudah mati. Oke, kamu bisa hidupkan kembali. Terima kasih, menjauhlah dariku. Sekarang kita seimbang. Iya. Kalau begitu hiduplah. Aku akan kembali. Tinggal 1 menit sebelum pesta Halloween. Waktunya pergi. Akhirnya. Mana pestanya? Apa sudah berakhir? Kita benar-benar ketinggalan. Kita terlambat. Kenapa kamu membawaku ke sini? Anak-anak, akan ada pesta dansa sekolah. Ayo pilih ratu sekolah. Aku jelas nggak akan melakukannya. Kembalilah sekarang juga. Semuanya diundang ke pesta. Pesta dansa akan segera hadir? Tidak mungkin. Dan aku akan menjadi ratunya. Hidup ratu, kami mencintaimu. Hei, kenapa kalian bersemangat? Ada apa ini? Akan kuperiksa? Minggirlah, aku mau lihat. Mandy, aku ratu pesta yang baru, mengerti? Lihat dia sombong ya, minggirlah. Kamu pikir bisa menantangku? Tidak akan terjadi, lihat saja nanti. Pecundang, haha. Hei, ini tidak lucu. Kasihan. Hei, payah. Minggirlah. Kamu tidak apa-apa. Terima kasih, Damon. Aku akan mengurusnya bagaimanapun caranya. Menyebalkan sekali. Aduh, ini panas. Apa ini? Penghalus bawang putih? Ini dari mana? Mandy? Aromanya aneh. Saus bawang putih? Ini yang kubutuhkan. Oh, terima kasih. Bawang putih lagi? Aku suka. Oh, pintar. Ayolah. Dia lucu. Oh, baiklah. Oh, apa ini? Mandy, semua ini ulahnya. Tunjukkan siapa bosnya. Ayo. Tangkap Vanessa. Hah? Ew. Ayo kita urus dia. Setuju.
dia akan menyesali ini. Tidak ada mahkota untuknya. Ayo. Aromanya lezat. Ibu. Vanessa, ibu dulu juga ratu kampus. Itu masa-masa keemasan. Ibu akan membantukan? Tentu sayang. Di mana ayahmu? Oh tidak. Ini milikku. Aku melihatnya duluan. Mereka mulai lagi. Hentikan. Oh, aku menang. Daging. Sayang, pesta dansa sekolah akan tiba. Kamu tidak terlalu tua untuk itu. Lupakan saja. Vanessa yang akan ikut. Putri kita. Ya, itu menjelaskan banyak hal. Semoga beruntung. Ayahmu tidak mengerti, sayang. Ibu akan bantu menjadi ratu sejati. Ibu sangat bersemangat. Kami tidak bisa melihat ibu. Bukan masalah. Ayo mulai persiapannya. Pasang plastiknya. Sekarang riasan. Eyeliner, bibir. Ayo tambahkan lipstik. Luar biasa. Sudah selesai. Sekarang bulu mata. Dan voila. Riasan selesai. Iya, sudah aku catat. Baiklah, giliranku. Bagaimana, Bu? Dia mirip dengan ayahnya. Kamu mempesona. Pintar seperti ibumu dan menawan seperti ayah. Baiklah, ayo kita bersiap. Hei, kamu mau kemana? Aku tidak mengenalimu. Ayo lihat bagaimana Mandy yang gila melakukannya. Jangan berisik. Aduh. Tolong jangan menggaruk. Ayo berpencar. Bagus, kita bisa pergi. Hey, Damon. Semua aman, mereka tidak melihatku. Hey, apa ini? Mentimun? Segar. Ayo lebih cepat. Kita belum selesai, berikan hadiahnya. Tidur yang nyenyak cantik. Mungkin harus pakai masker wajah juga. Ayo berangkat. Bau apa ini ya? Menjijikkan sekali. Coba kulihat. Ini butuh perbaikan sedikit. Bagaimana napasku? Bagus. Damon, tunggu. Apa ada yang salah? Aku bisa mengurusnya. Akan kubersihkan kotaknya. Bagus. Baiklah, sudah cukup. Kenapa ini basah? Damon. Setidaknya sudah bersih. Ayo lanjut pakai riasan. Jangan bergerak. Bagaimana? Fantastis. Alat ini berguna. Pakai perona mata. Mandy, kamu tampak keren. Apa yang ditambahkan? Aku tahu. Selesai. Ini tampak keren. Sekarang bibir. Menakjubkan. Dan sentuhan terakhir. Setetes darah untuk perona pipi. Tambahkan lagi. Baiklah. Kamu tampak cantik. Sekarang ayo tata rambutmu. Oh, ini lezat. Jangan bergerak. Keritingkan rambutmu menjadi gelombang yang mewah. Kamu tidak akan bisa mengenalinya. Selesai. Lihatlah kecantikanmu. Kita bisa menang dari Mandy. Tada! Bangunlah. Kamu bisa menghargai karyaku, kan? Hah? Apa ini? Ah, kembalikan seperti semula. Apa yang kamu lakukan? Hei, cukup. Halo, dia tidak menghargai karya seni. Dasar, amatir. Hei, sayang, kembalikan Cruella ini menjadi ratu dansa. Bukan misi yang mudah, tapi serahkan padaku. Sudah lebih baik. Kamu akan menjadi sebuah mahakarya. Sentuhan terakhir. Voila, sekarang pembayarannya. Cepat. Baiklah, hei, tidak secepat itu. Wup. Naik level, aku suka Mario. Gaun mana yang harus kupakai? Oh, yang ini cantik ya? Iya. Menyebalkan sekali. Kita akan pergi ke pesta dansa. Apa kamu lupa? Ganti pakaian. Ini saja. Setidaknya mulai dengan ini. Aku masih simpan dalam ponselku. Tidak bisa diandalkan. Oh, keren. Aku siap, sayang. Malam ini tidak akan terlupakan. Oh, sayang. Kamu sulit ditebak, ya. Ayo ke pesta dansa. Baiklah, perlu ganti pakaian. Sebentar, di mana gaunnya? Damon! Wah, benda ini sangat kuat. Tidak, gaunku jadi rusak. Hentikan! Milikku. Apa yang kamu lakukan? Aku nggak punya pakaian. Aku nggak bisa ke pesta seperti ini. Aku sudah mengacaukannya. Ini lumayan juga. Hey. Hey, apa itu? Oh, baiklah. Oh, ini cukup. Bau sekali. Lagi gaun dansaku. Sudah kuduga. Alien memang ada. Siap pilih yang disuka. Bagaimana kalau ini? Meow. Bukan ini.
Jangan marah. Dari mana kamu dapat sampah ini? Demon, akan kuhabisi kamu ya. Baiklah, ambil semuanya. Apa? Kamu mau tulang? Tidak, hentikan ini. Mungkin aku bisa bantu? Ya, ini nggak berhasil. Tapi akan kuperbaiki. Coba kulihat, bagaimana kalau ini? Wow, Bibi, ini menawan. Wow. Sama seperti aku. Masih tidak bisa memutuskan? Tidak, aku akan jadi ratu pesta dansa. Minggirlah, saatnya untuk menang. Kamu bukan tandinganku. Iya, hore! Ayo, Vanessa! Boleh minta tanda tanganmu, Mandy? Keren! Apapun untuk penggemarku. Bukan hal penting. Ayo, sayang, kalahkan dia. Kamu lagi? Sudah cukup. Ayo, Vanessa! Sayang, jangan bicara soal menang. Mengerti? Oh, aku jadi takut. Orang yang sok tahu ini menyebalkan. Selamat datang di kontes Ratu Dansa. Vanessa maju duluan. Aku harus memenangkannya. Mulai dengan kompetisi bakat. Ayo sayang, kamu pasti bisa. Kalahkan dia. Hah, ini juggling. Aku hebat kan? Sekarang dengan satu tangan. Dia benar-benar membuat aku marah. Hei, anjing, tangkap bolanya. Ayo buat lebih sulit. Ups, maaf. Ayo, Tos, berhasil. Wuh. Kenapa selalu seperti ini? Haha, aku dapat. Itu disebut bakat, aku akan bernyanyi. Kosongkan panggungnya. Lampu. Aku bicara dengan siapa? Ini semua karena kamu. Dia cantik sekali. Sepertinya ada yang aneh di sini. Aha, sudah kuduga. Demon, Demon, dia pergi kemana? Kita harus bicara. Ayolah, aku percaya. Bravo, lagi. Terima kasih. Maaf aku gagal, jangan pedulikan. Kulakukan yang kubisa. Mereka itu menyebalkan. Ayolah, kontes kedua menentukan segalanya. Kita bisa. Ayo fokus, Vanessa. Ini, beri dia pelajaran, jadilah ratu pesta. Hei, bisa lepaskan ini? Ini dia. Aku nggak mau berkelahi. Tapi harus tinju. Bisa selesaikan dengan cara berbeda? Hei, aduh. Oh, itu pasti sakit. Satu, dua, aku nggak apa-apa. Ayo lanjutkan. Lumayan hebat. Itu dia, putriku. Oh enggak, jangan di wajahnya. Kamu hebat, Vanessa. Lanjutkan. Ayo, konsentrasi. Tinju dulu, lalu pukulan uppercut. Sebaiknya hati-hati ya. Wow, pukulan yang kuat. Aduh. Berdasarkan poin, Mandy menang. Hore! Lihatlah itu. Aku tahu dia curang. Lihatlah. Tunggu sebentar. Dia membuat sarung tangannya berat. Ini melanggar peraturan. Mandy didiskualifikasi. Dan pemenangnya adalah Vanessa. Selamat untukmu. Oh, momen yang mengharukan. Wow, terima kasih. Aku harus bilang sesuatu. Maukah menjadi pacarku? Oh, apa? Kamu nggak bisa serius ya? Ya, terserah saja. Apakah dia bercanda? Semua ini karena kamu. Kamu tidak tertahankan. Kita nggak akan seperti itu, kan? Memori yang luar biasa. Demon, lagi? Aku harus makan. Kumohon jangan albumnya. Oh, enggak. Sudah cukup. Kita putus. Apa? Dia selalu menggigit kabelku. Aku selalu menyemprot obat kutu, tapi nggak bisa membasminya. Ini adalah kaleng ke-10. Itu baru hari ini. Aku bawakan permen kesukaanmu. Aku mencintaimu. Akhirnya. Tunggu, apa? Di dalamnya tidak ada permen. Aku sudah tidak tahan lagi. Phew, hari yang melelahkan.
Anak-anak, Bapak ingin memperkenalkan siswa baru. Hai teman-teman, aku Stefan. Itu kalimat Bapak. Baiklah, silakan duduk. Halo, tampan. Menyebalkan. Sepertinya kamu baik. Hei, menjauhlah dari pacarku, anak kampung. Kamu mau berkencan? Hei, apakah dia tuli? Aku akan beri pelajaran. Hei, kamu! Anginnya kencang. Untung aku pakai jaket. Akan kupertimbangkan. Aku mau. Oh! Hei, kawan. Santai. Dia akan membunuhku. Aku nggak boleh takut. Mereka pergi. Dasar berandal. Tidak akan kubiarkan hal ini. Dia menculik Vanessa di depan mataku. Apa yang harus aku lakukan? Hei, santailah. Itu yang dia katakan. Kamu harus bersikap lebih jantan. Ini gel rambut. Kamu akan menjadi yang baru. Lemak troll. Yang ini di sini. Sedikit kekacauan, kan? Hentikan. Belum cukup. Keriting heroik. Ini mimpi buruk. Sayangnya masih belum cukup. Kamu sedang beruntung. Hei, aku berubah pikiran. Terlambat. Semua gadis akan jadi milikmu. Hasilnya mulai terlihat. Sudah selesai? Lihatlah dirimu. Ini gawat. Hei, belum selesai. Aromamu seperti sampah. Pakailah ini. Biar kupakaikan. Oh, tidak. Kenapa terasa panas? Aromamu sudah seperti manusia serigala. Ini untukmu. Dia nggak akan bisa menolakmu. Nah, kamu sudah siap. Nggak ada yang melihatku. Vanessa, dan itu Stefan. Kamu terlihat keren, Vanessa. Wow, terima kasih. Sekarang atau enggak? Nah, enggak sekarang. Naik wahana. Wow, kamu kuat sekali. Aku nggak bisa membiarkannya. Oh, Stefan, bau busuk apa ini? Seperti sampah terbakar. Bukan, sepertinya bukan Stefan. Vanessa! Kamu ini kenapa? Lama tidak. Hei, tanganku! Lepaskan! Aduh! Hei, lihat itu. Oh, gawat. Kita dalam masalah. Sepertinya kita punya rekor baru. Oh, suara dering apa itu? Tipikal demon. Tetap sama saja. Ayo pergi. Ini ruang tengahnya. Buatlah dirimu nyaman. Hai, Ibu. Ini Stefan. Halo. Selamat datang. Apa yang kamu tunggu? Salam. Dia terlihat baik. Tunggu sebentar. Mana hadiah untukku sebagai tanda kesempatan ini? Oh, tentu saja. Bunga. Singkirkan itu. Aku alergi dengan bunga manusia. Baiklah, aku tahu apa yang kamu suka. Ini untukmu. Hah, cerdas sekali. Tipe darah yang langka. Terima kasih. Aku mulai terkesan padanya. Sayang, perkenalkan ini Stefan. Ayahnya Vanessa. Pacarnya Vanessa. Tidak perlu, aku baru cuci tangan. Mana hadiahnya? Tentu saja. Ini untukmu. Terima kasih. Coba kulihat? Enggak, aku yang akan lihat. Ya, mungkin kita bisa coba. Dia memang seperti itu, iya kan? Halo. Kamu lagi? Ibu, ini untukmu. Hentikan. Vanessa ku berhak dapat yang terbaik. Dan pastinya itu adalah Stefan. Iya, pria itu payah. Vanessa, teganya kamu. Oh, gawat. Ayah datang. Di mana dia? Oh, semoga ini membantu. Lagi? Kalau hadiah ini sama seperti yang diberikan Stefan, tidak baik untuk gigi taringku. Taring emas? Oh, demon. Kamu pria yang hebat. Vanessa, lihat dia dengan seksama. Diamlah. Anak yang sangat sopan. Nyonya Mary. Vanessa, Stefan pria sempurna untukmu. Gawat, aku dalam kesulitan. Enggak, Vanessa. Pilihan ibu lebih baik. Ayo beri pelajaran pada demon. Pukul dengan tinju kananmu. Itu baru muridku. Demon! Beri pelajaran pada anak itu. Aduh, jangan di wajahku. Apa ini cukup? Aku suka persiapan seperti ini. Terima kasih. Manikur, hati-hati di bagian itu. Semuanya harus sempurna. Jangan lupa masker wajahnya. Latihan dimulai. Cobalah dengan segenap kekuatanmu. Ayo, Stefan. Lompat demi Vanessa. Lebih cepat. Masih belum. Lebih cepat. Tidak bisa lebih cepat dari ini. Sudah jauh lebih baik. Kerjamu bagus. Minumlah. Untuk kulit berkilau. Oh, pina colada.
Dia sudah siap. Baiklah, ini saatnya. Saatnya melihat siapa yang lebih kuat. Wow, pria ini tidak main-main. Jangan sampai tumpah. Aku tidak mau kamu merusak pesta tehnya. Sepertinya dia pakai tenaga. Tanganku kebas. Tolong. Kamu butuh apa? Baiklah, ini angkat beban. Tapi nggak sekarang. Semoga beruntung. Oh, aku terlambat. Kita belum selesai. Tidak ada gunanya. Aku juara dunia karate. Bulu terbaik 2023. Pertunjukan anjing New York. Aku tidak tahu dia punya kartu as. Tunggu, aku punya apa lagi? Saatnya ambil resiko. Aku menang ini di taman bermain. Gelar PhD. Aku yang terbaik di dunia. Boleh aku lihat? Singkirkan tanganmu, rabies. Sebenarnya ini sertifikat. Kamu baiklah. Aku manusia serigala super. Pembohong. Tangisan minta bantuan, tugas untuk super demon. Bagaimana kalau dicampurkan? Hei, ada apa ini? Aku akan buat ramuan cinta. Butuh air mata peri dan sedikit Mountain Dew. Vanessa nggak akan bisa menolakku. Dan bahan rahasiaku. Selesai. Ini untukmu. Ini untukmu. Hey, Stefan romantis sekali. Gampang. Aku juga bisa melakukannya. Ini nggak akan lama. Sayang. Oh, terima kasih untuk hatinya. Tangkap hatiku. Hentikan. Aku akan buat ramuan semacam itu. Sempurna, Vanessa pasti terpesona. Enggak, aku butuh pendekatan yang serius. Kekuatan penuh. Asapnya tebal sekali. Aku jadi kotor. Akan kubantu, ada noda di hidungmu. Terima kasih. Dia memungut tisu itu di mana? Akan kubantu. Bagaimana napasku? Sebentar ya. Itu enggak higienis. Stefan, bantu aku. Baiklah. Tangkap hati lagi. Kamu memanjakanku, Vanessa. Ayo kita jalan-jalan. Kamu akan menyesalinya. Aku ada ide. Di dalam kardus pasti ada kucing. Kamu akan membantuku. Kamu mau apa? Kamu harus menakuti pria itu. Bayar. Ambil ini. Aku nggak butuh uangmu. Baiklah. Kalau yang ini... Apa isinya? Bagus sekali. Akan kuberikan setelah semuanya selesai. Mengerti? Iya. Hari ini kita kemana? Kemanapun kamu mau. Dia manis sekali. Aku jadi tersipu. Miau. Kamu mau kemana? Dasar penakut. Hei, kucing manis, lihat. Bola benang yang bagus. Ayo tangkap. Dengar ya, sekali lagi kamu lakukan. Hei, hentikan. Kalian berdua tidak boleh pulang seusai sekolah. Kamu pikir ini lucu, Nona? Kamu bergabung. Hentikan semua kekacauan ini. Aku nggak ikut-ikutan. Demon menyusahkan. Jangan salahkan padaku. Ini gara-gara Stefan. Diamlah. Hei, kalian mulai lagi. Kita harus perbaiki situasi ini. Aku punya ide. Hei, apa itu? Karena hanya ada kita di sini. Aku juga di sini. Kita butuh suasana romantis. Kekanak-kanakan. Dasar payah. Nyalakan ini. Lihat itu. Lalu mau makan menggunakan apa, Lilin? Sudah siap makan malam romantis untuk Vanessa dan aku. Waktunya makan. Jangan rusak selera makanku. Ada yang salah. Lupakan, kamu berhak dapat ini. Wow, semua ini untukku? Apa? Tidak akan aku bagi. Oh, Stefan, kamu sangat romantis. Jadi aku harus memasak sendiri? Kenapa nggak ada yang memberitahu? Ayolah, sayang. Tunggu dulu. Mungkin Demon sudah berubah. Kamu akan menghabiskan itu? Ambillah. Ayo pergi, Stefan. Jelly. Bagaimana menurutmu? Hei, anak muda, cobalah peruntunganmu. Kamu mau mainan? Kemarilah, hati-hati memakai senapannya. Kena! Tembakan yang bagus. Ini hadiahnya.
lagi. Ayo, ambillah. Terima kasih, Stefan. Kamu melihat apa? Kamu yang terbaik. Harusnya aku yang di sana. Ini nggak adil. Kamu siapa? Aku nggak memanggilmu. Eh, tolong! Aku bahagia, Stefan. Aku juga. Pergi dari tempat sampahku. Aku nggak akan ke sini lagi. Sebaiknya begitu. Oh, Nugget. Apa itu, Damon? Dia nggak mau berubah. Akhirnya kita berkumpul di meja makan. Bagaimana kabarnya, Damon? Membahas dia lagi, ini nggak bagus. Vanessa membuat pilihan yang tepat. Kamu kalah. Aku tahu. Jangan memulainya. Madison! Makan malam sudah siap. Silakan. Apa ini? Menurutmu ini cocok untuk gelarku? Akan kubuatkan yang lebih mewah. Wow. Seperti biasanya. Maaf. Apa ini lebih baik? Nah, seperti ini lebih baik. Kamu boleh kembali. Ini pesta paling membosankan. Ibu kira ini lebih meriah. Jangan banyak bicara. Ini mainan monopoli untuk keluarga. Ayo perlihatkan. Ini lebih menyenangkan. Ibu tahu cara mengadakan pesta. Pestanya meriah. Kamu datang dari planet mana? Planet pesta. Kesempatan bagi mereka untuk lebih dekat. Pesta keren. Iha! Dilarang bersedih. Hah, kalian luar biasa. Ini dia, vampir kecil. Stefan, selamatkan aku. Ada apa? Sembunyikan aku. Aku mohon. Baiklah, ku kembalikan uangnya. Itu baru semangat. Ayo, Damon. Damon? Aku datang untuknya. Hah, coba selamatkan dia. Oh, marilah. Oh, enggak. Kena kamu. Aku harus mulai dari kaki yang mana? Yang ini? Kasihan dia. Aku nggak mau jadi dia. Atau mungkin yang ini? Gerakan terakhirku. Aduh, Vanessa, tunggu. Oke, koboi. Waktunya kamu tidur. Wow, apa yang terjadi di sini? Hanya itu saja. Ini baru permulaan. Kamu akan berhadapan denganku. Bu, apa? Aku tadi menakutimu. Aku memang hebat. Bagus sekali, Damon. Anak didikku. Vanessa, kamu gak apa-apa? Lebih baik ayah pergi. Kamu pahlawanku. Aku senang kamu kembali. Aku juga. Ini bagian dari rencanaku. Ayahmu dan aku meminta tunawisma itu untuk membantu. Kita harus menyingkirkannya, mengerti? Jangan pernah menyentuh istriku. Kalau sudah mengerti, maka ini uang mukanya. Aku juga punya. Kalau yang ini, sepertinya kalian serius. Hah. Ambil tulangnya. Pria yang lucu, kamu mau apa? Rumah. Ini dia, kertas karton 100%. Hei, lihat yang kutemukan. Cobalah ini, kamu akan pakai ini. Ini agar terlihat meyakinkan. Wow, baiklah. Sepakat, kawan? Iya, baiklah. Sepakat. Bau sekali. Ini demi Vanessa. Benar, aku punya pakaian baru untukmu. Tunggu dulu. Kamu menyukainya? Sempurna. Sudah selesai? Phew. Vanessa, gaunmu sangat mewah. Hei, dadah. Vanessa. Oh, Damon. Aku tetap tidak menyukainya. Dalam kesempatan ini, kami punya kejutan. Tuan Putri untuk disantap. Hei, kita belum sepakat. Kamu nggak perlu melakukannya. Maaf, Damon, tapi aku ini kan vampir. Ini kesempatan kita. Luncurkan. Apa itu? Sepertinya kita berhasil. Selamat datang. Oh, aku harus segera pergi dari sini. Dia pergi kemana? Jangan khawatir, Tuan Putri. Kami akan mengurusmu. Hahaha, nikmati masa tinggalmu. Ini luar biasa. Ini putri terakhir. Oh iya, koleksi kita sudah lengkap. Oh, makhluk apa ini? Cepat tangkap dia. Kena kamu, jangan bergerak. Lepaskan aku. Spesimen yang benar-benar menarik. Jadi ini vampir. Berhenti menyentuhku dengan jari-jari kalian. Kamu harus diperiksa. Jangan bergerak.
Pucat sekali. Apa kamu yakin berasal dari planet ini? Aneh sekali. Mana taringmu itu? Iya. Ayo gigit dia dan taringmu akan muncul. Ayah, aku nggak bisa. Baiklah, Nona. Siapa itu? Halo. Lihat, nggak sesulit itu. Aku nggak bisa. Kulitnya terlalu keras. Apa? Kenapa aku? Aku nggak bisa lakukan, Ayah. Maaf ya, Ayah. Karena itulah aku nggak punya taring. Lihat video TikTokku, lucu sekali kan? Dia benar-benar merepotkan. Apa yang harus kita lakukan? Kamu nggak ngerti juga ya? Kamu sangat kasar. Sayang, kita adalah keluarga. Ayo adopsi makhluk kecil ini. Kita selalu menginginkan seorang putri. Hei, jangan sentuh aku. Selamat untukmu, sekarang kamu jadi putri kami. Mereka nggak menyayangiku. Aneh sekali. Oh, tersenyumlah. Apa yang kamu lakukan? Aku bahkan nggak bisa bersenang-senang. Ini menakjubkan. Ada jejak, tapi mengarah kemana? Ya, baiklah. Kita harus temukan putri kita. Oh, ada petunjuk. Akhirnya. Sayang, lihatlah ini. Kamu dapat apa? Ibu, ayah. Apa lagi? Tolong, aku terjebak dan menemukan ini. Hei, itu milikku. Kembalikan padaku. Aduh. Yang ini pasti akan jadi terkenal. Ashley, lihat aku. Hei, kemarilah. Wah, konyol sekali. Selamat tinggal. Bagus, berkurang satu yang dikhawatirkan. Apa yang terjadi kalau kutekan ini? Teman-teman, haruskah aku tekan tombol ini? Temukan jawabannya. Aku sangat gugup. Wow, terang sekali. Splinter hilang. Hadiah pizza bagi yang menemukannya. Aroma apa itu? Hei, apa kamu lihat tikus yang berkimono? Tidak, sudah kuduga. Ayo lanjutkan. Jadi, kamu punya kimono? Wow. Wah, aku ada di mana? Ambil saja, jangan sentuh aku. Aromanya lezat. Aku tahu alien sungguhan. Bagaimana dia bisa di sini? Kamu yang lakukan ini perbuatanmu. Maaf, itu nggak sengaja. Portal bukanlah mainan, kamu tidak bisa sembarangan. Kembalilah ke bumi, makhluk bau. Ini bukannya mimpi, mereka memang ada. Percayalah padaku. Bisa dipastikan kita fokus pada putri kita. Memperkenalkan pelajaran pertama menjadi alien. Dengarkan baik-baik. Baiklah. Kami bisa besarkan jemari. Kamu pasti terpesona, iya kan? Aku bisa menghilangkan jari-jariku.